pada sukses, apalagi kemarin udah Frans, udah beli rumah baru. Gimana nih mungkin Haji sebagai orang tua melihat kesuksesan anak-anak nih sudah pada punya? Ya kalau saya sudah pendapat soal itu, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Dan tentu semuanya itu tetap saya dalam koridor mensupport dan mendoakan anak-anak, dan tetap menyampaikan hal-hal yang positif dan tetap, dan juga hal-hal negatif tetap saya awasi, ya sejauh hal-hal itu saya ketahui dan saya dengar, ya. Ya itulah sikap saya memberikan support kepada anak-anak dan membatasi hal-hal yang akan mengarah kepada yang mungkin ada orang yang akan membahayakan atau segala macam. Sejauh saya paham dan mengerti, saya akan nah, belajar dari kasus Puji mungkin keuangan mungkin dari Uda Frans ataupun Fadli sendiri seperti apa sih Pak Haji memantaunya sendiri? Ya memantaunya ya, karena itu memantaunya dengan ramalan misalnya. Ini ramal-ramal nih orang benar. Susah juga sekarang. Kadang-kadang kita udah percaya. Ya, ternyata itu ada lagi tempatnya kan. Yuk. Puji melihat gala sendiri sudah besar nih sekarang. Mungkin akan ini enggak sih? 4 tahun guys. Iya. Udah 4 mau 4 ya. Tahun ini betul-betul enggak kerasa. Udah besar banget, udah masuk TK. Baru 2 hari ini hari Rabu ya. Hari apa sih? Jumat. Jumat. Sorry banget, ini hari Jumat, ini udah hampir seminggu gala sekolah. Jadi aku super excited banget, enggak sabar kalau nanti gala TK. B, TK A, habis itu nanti SD, SMP, SMA agak enggak rela sih sebenarnya. Cuman kayak jalan waktu gala tuh cepat banget. Kita gitu. Nah, untuk Puji, gala sendiri pas keuangan pertama masuk sekolah gimana? Menemenin enggak? Aku lagi demam tinggi kemarin. Jadi mama yang nganter. Apa pas gala pulang ada cerita mungkin dari iya, ketemu karena nanti ketularan dong. Tapi di rumah, tapi aku enggak keluar kamar. Aku benar-benar dari kemarin istirahat ini bangun sebenarnya badan aku masih hangat, masih agak-agak sumpeng. Dan cepat sembuh ya, guys. Puji, untuk biaya pendidikan gala sendiri emang sudah dipersiapkan dari ya, insya Allah. Bagaimanapun juga anak-anak saya sudah mempersiapkan. Gimana? Tapi dari TK sampai nanti perguruan tinggi gala sudah dipersiapkan. Insya Allah. Ya, insya Allah. Kalau dilihat dari umur yang sekarang, gala kira-kira lebih condongnya kemana sih? Puji udah menunjukkan bakat-bakat tertentu nggak sih? Jadi superhero sih mas, jadi bakat dari Superman gitu-gitu jadi bakatnya. Jadi aku dukung dia untuk membela keadilan. Apa emang berada sama orang yang jahat atau orang lain, kayak dia akan menjadi garda terdepan aku nanti di saat tua nanti. Semoga gala lihat ini pas gede, awas ya kalau nggak jadi garda terdepan aku ya. Opa gimana Opa melihat perkembangan cucu sendiri? Gala sudah 4 tahun, sudah mau TK, tidak terasa kepintaran gala juga. Ya jawaban saya tetap seperti tadi, tentu saya bersyukur, tentu saya merasa gembira sekali atas perkembangan dan pertumbuhan daripada cucu saya. Dan sekarang dia sekolah, alhamdulillah dia sudah bisa bergaul, beradaptasi, dan sudah bisa dan sudah kenal dengan gurunya, sudah kenal dengan temannya. Itu bagi saya sudah nilai yang sangat tinggi. Mas Dhani, terima kasih. Terima kasih guys, kalau segitu aja dulu.